Halo saudara-saudara, saya sekarang bersama Pak Asep, pembuat sepatu dari Tasikmalaya. Bukan, ini pemain pantomim bermake up rapi dari Jakarta, Bekasi ring, dari Bekasi. Dan ini Pak Arya, pembuat kostum dan pemain pantomim stripping di Jakarta Kemayoran, Stripping. PRJ, Pekan Raya Jakarta. Stripping itu yang itu striptis, Mas. Dan ini Pak Jai, bongkar privasi, aktor serba bisa yang tidak bisa disamakan dengan pemain aktor sama pemain aktor lain. Kali ini kita akan bermain di Plaza Senayan. Apa? Bertemakan itu? Aqua di Parma parfum bersama Bang Aris. Asisten pribadi Kak J. W. Saputro dan tetap membawa kopi. Gue jangan dimasukin dia tuh. Kenapa emang? Aduh bahaya. Kenapa? Lu takut terkenal, dia lebih terkenal lagi. Kelihatan. Mau ngasih pasti. Mainkan handphone. Kesempatan orang lain untuk ikut memakainya. Jangan menggunakan telepon umum berlebihan seperti ini. Akhir, kita menyebarkan kesejukan menjadi pemancar cahaya cinta kasih Tuhan ke semua makhluk dan memberi energi kesembuhan bagi yang sakit-sakit. Termasuk saya ini agak sakit punggung kemarin. Tapi alhamdulillah sudah berjalan lancar dan mampu bermain total kembali akibat olahraga yang tidak memakai pemanasan. Yuk, ini lagi-lagi dengan cerita Kak J. J. Oki. Sikat, bro. Oke, bro. Basa-basi dulu. Lo yang ngerjain ya. Ini harusnya kita coba saling melupakan. Lupakan kita pernah kasih lagi dong parfumnya. Selamat sore. Hari ini kita akan belajar teknik-teknik dasar. Ini dia anak berprestasi dari Jakarta Selatan, Ayasa Daviera. Tepuk tangan. Tos dulu. Pemain drama musikal peraih juara Nobel. Amin amin amin. Iya kan? Thank you.
parfum untuk kehidupan sehari-hari. Semprotkan parfum pada bagian tubuh Anda, terutama tempat yang bernadi, seperti pergelangan tangan, di belakang telinga, atau belakang leher. Tidak perlu menyemprot seperti ini. Area yang memiliki nadi akan memberi kehangatan pada komponen parfum, membuat aroma wangi parfum bekerja lebih sempurna. Di belakang telinga, membuat aroma tidak langsung kuat pada hidung kita, akan tetap terasa nyaman sebagai ambien saja. Tidak perlu menyemprot langsung ke depan muka seperti ini. Agar wangi parfum lebih tahan. Thank you.